Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Kali ini kita akan membahas kuis tentang Nabi Yusuf dan Nabi Isa. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Nabi Yusuf memiliki ayah dan ibu yang bernama? Jawabannya adalah A. Nabi Yakub dan Rahil. Soal ke-2. Saudara Nabi Yusuf yang seibu adalah? Jawabannya adalah B. Bunyamin. Soal ke-3. Suka memberi maaf merupakan perilaku? Jawabannya adalah C. Terpuji. Soal ke-4. Nabi Yusuf berada ke dalam sumur selama? Jawabannya adalah C. 3 hari. Soal ke-5. Nabi Yusuf mempunyai rupa yang sangat? Jawabannya adalah B. Tampan. Soal ke-6. Saudara Nabi Yusuf berniat untuk membuang beliau karena? Jawabannya adalah B. Membenci. Soal ke-7. Setelah saudara-saudara Nabi Yusuf membuangnya ke dalam sumur, lalu saudara Nabi Yusuf menceritakan peristiwa yang terjadi kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf. Jawabannya adalah B. Diterkam binatang buas. Soal ke-8. Sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf dijual oleh kafilah yang telah menyelamatkannya dari sumur kepada menteri kerajaan yang bernama? Jawabannya adalah C. Kitfirul Al-Aziz. Soal ke-9. Menteri kerajaan Mesir mempunyai istri yang bernama? Jawabannya adalah C. Soal ke-10. Hikmah dari kisah Nabi Yusuf yang patut kita contoh adalah? Jawabannya adalah A. Sabar, ikhlas, pemaaf. Soal ke-11. Siapakah nama ibunda Nabi Isa? Jawabannya adalah A. Maryam. Soal ke-12. Atas izin Allah, Nabi Isa lahir tanpa seorang? Jawabannya adalah B. Ayah.
Soal ke-13. Salah satu mukjizat Nabi Isa di saat kecil adalah? Jawabannya adalah C. Berbicara selagi masih bayi. Soal ke-14. Siapakah Nabi sebelum Nabi Isa? Jawabannya adalah A. Nabi Yahya. Soal ke-15. Nabi Isa diwahyukan oleh Allah sebuah kitab yaitu? Jawabannya adalah B. Injil. Soal ke-16. Pengikut dan penolong Nabi Isa dalam mendakwahkan ajaran Allah disebut? Jawabannya adalah A. Hawariyun. Soal ke-17. Salah satu berita yang dibawa Nabi Isa adalah berita tentang Nabi terakhir yaitu? Jawabannya adalah C. Nabi Muhammad. Soal ke-18. Berikut ini yang bukan merupakan mukjizat Nabi Isa adalah? Jawabannya adalah C. Membelah lautan. Soal ke-19. Saat hendak disalib, Nabi Isa ditukar oleh Allah dengan seseorang yang wajahnya mirip Nabi Isa, dia bernama. Jawabannya adalah A. Yudas Iskariot. Soal ke-20. Nabi Isa merupakan nabi yang ke? Jawabannya adalah B. Ke-24. Kuis selesai. Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.